dari 15 mobil yang kita obral, sampah yang kita puja-puja ternyata sold out. Jangan pernah malu, jangan pernah takut dengan apa yang kita kerjain. Oke, semangat. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose one. Oke, kembali lagi di Garasi Kokodion dengan doa yang sama, semoga sehat dan rezeki yang melimpah. Hari ini sengaja kita bikin konten spesial. Gue seneng banget. Kenapa nih? Hah? Kenapa nih? Dari 15 mobil yang kita obral semenjak seri pertama, ternyata sold out. Semua? Semua? Yakin? Gak percaya? Yakin. Pokoknya semalam gue udah di link. Bentar, ya? Bentar. Hah? Semuanya? Iya, 15, 15 dikurang 1 Valian Regal. Iya. Sisa 14. 14 mobil ini, semua laku. Ini listnya nih. Iya. Membelinya satu. Satu orang. Wih, Crazy Rich tuh. Crazy Rich. Eh ini, sorry, no. Out Money. Out Money. Out Money. What? Out Money. Tapi siap dari mana Yun? Orang mana Yun yang beli? Penasaran, kita kasih tahu apa kita ikutin nanti saat ngirimnya? Karena nanti ini kita akan dokumentasikan. Ini serius gak sih? Coba senyumin lu dong. Oh, dia serius? Makanya lu mungkin lihat gue ya, hari ini gue konten pegang handphone terus. Kenapa tuh? Ya gue lagi nunggu kabar. Konon katanya hari ini dia transfer 50%. Waduh. Maka gue lagi siap-siap. Lu lihat dong tempatnya dong. Hah? Iya. Udah. Oh, dibersihin nih, udah rapi. Iya, kita kasih cuplikan yang kemarin kita masuk masih berantakan sama hari ini. Iya. Terus tuh lihat no. No. Oh, ya. No, pasukan untuk siap-siap dia ngedorong-dorong mobil. Oke. Okay. Kita kasih dulu bakmi. Oke. Okay. Ya kan? Ya, pokoknya udah. Ini kamera roll terus nih. Oh, roll terus. Roll terus. Tapi sambil ini yuk, checking-checking yuk. Okay. Kayak kemarin kan si statement apa namanya? Belum kepasang roda. Ya. Yeah. Karena beliau minta untuk Holden minta dibawa untuk di sesi pertama. Oke. Okay. Hmm. Oh iya. Ternyata tim solid. Roda udah kepasang semua. Oke. Statement terus. Kaca-kaca udah ada. Nah, ini sebelah kanan ya, sebelah kiri kita lihat. Udah kepasang juga. Iya enggak? Oh. Oke, okay. Perabotan pantas. Di dalam. Oh, kemarin masih nah, dari sono deh, ya. Masih acak-acakan kemarin ya. Oh iya, ini kan kemarin dibuka-bukain. Iya. Nah, ternyata kan banyak yang suka nanya. Iya. Itu tuh apa enggak? Itu tuh apa enggak? Nah, terbukti kan? Iya. Terbukti ada. Iya. Dipasang-pasangin semuanya dan perabotan di dalamnya tuh. Kaca-kaca, kursi, grill, lampu, karet-karet. Oke, ini jual apa adanya ya? Iya, apa adanya. Iya. Dalam posisi mati seperti ini. Tapi kalau, semua diangkut. Kalau kata sebagian orang, jual sampah yang sampah. Iya, jual sampah. Jual sampah yang lu puja-puja ya? Iya, jadi ini dia. Sampah yang kita puja-puja. Makanya pesan moralnya sih gini ya. Jangan pernah malu, jangan pernah takut dengan apa yang kita kerjain gitu. Iya. Jadi tetap semangat, serius aja, konsisten gitu. Sampah pun jadi duit. Sampah pun jadi berkat atau jadi duit. Iya. Ya. Nah ini Holden lagi yang kedua. Holden Special 64. Ini kita bawa dalam tahap yang pertama. Oke. Oh gitu. Ini tahap pertama. Ini Holden. Nanti dikirimnya ini emang nggak bareng? Bareng. Si Out Money ini minta dalam satu tahap untuk yang Holden. Okay. Jadi dibikin tahap, mungkin dibikin 2 atau 3 tahap ya. Iya. Tapi dia minta Holden-nya nih mau dibawa ke satu tempat. Ke kandang. Ya, pokoknya kita ikutin terus. Ini udah 3 Holden. Dan ini 4 Holden. Ya. Semua masih utuh.
Pokoknya dan kita jalan lagi ke depan, masih ada 2 Holden. Oke. Oke, kita jalan ke depan. Oke, kita langsung aja. Siapin yang di depan. Oke, bagus, semangat. Nanti bantu dorong mobil. Oh. Yoi, kita angkat ya. Oke, semoga kabar baik. Halo, sore. Sore, Kodion. Ya, Om. Itu sudah saya transfer DP ya, Om. Tolong dicek. Oh, oke. Okay. Iya, Om. Ya. Nanti saya cek. Terus, saya juga lagi bantu ini, Om. Cek-cekin barang-barangnya. Buat yang seperti cerita semalam. Yang Om bilang ini ya. Yang holdernya mau dibawa ke satu tempat ya. Oh iya, oke. Nanti sekalian bantu towingnya aja kok, diurusin semua sampai beres. Oh iya, boleh. Nah terus, nanti towing arahnya kemana, Om? Jadi ke Garut? Ke Garut. Nanti saya kirim lokasi, share lokasi. Oke, Om. Artinya itu, berarti kita udah deal ya, Om ya, sepakat. Mobil yang segudang ini, Om ambil semua. Gitu. Udah DP-in lu, iya, sepakat lagi udah DP-in iya. Lu ya. Oh udah DP-in ya? Iya. Oh iya, sorry Om. 50% lu. Ya artinya sebentar saya cek ya Om ya, dananya. Oke, iya, kok, terima kasih ya. Oke, makasih. Nanti saya bantu dan saya koordinasi lagi Om ya. Oke, siap gitu. Koko. Oke Om, makasih Om. Oh iya, selamat iya. Nih Om. Selamat merawat, apa ya? Merawat apa, Chan? Momongan baru. Momongan baru Om. Selamat merawat momongan baru. Oke, Koko. Ya. Oke, ya. Makasih Om. Sore. Oh lu kikuk sih kan, ngegeter. Gimana gak ngegeter? Gini deh, gue masih gak percaya gue bisa ngejual dalam waktu sekejap. Enggak, lu pernah gak ngejual mobil dalam kurun waktu singkat mobil sebanyak ini? Event itu jujur, ini kali pertama. Kali pertama? Jujur. 14 mobil ya? 14 mobil. 15 sama kemarin. Oh iya, 15 ya, mobil ya, sama 5. Yang Valiant itu. Valiant Regal ya, itu gak, itu satuan lah. Nah ini kan langsung semuanya 14 lo. Iya. Kok gue jadi ke dalam lagi? Kok grogi? No. Ya udah enggak apa-apa dah. Kita ini lagi dah. Pokoknya yaudah, kurang lebih seperti itu. Iya, yang penting ini mobil. Heeh. Ya. Sold out. Kebanggaan juga ya. Iya, kebanggaan juga buat dalam kita waktu ya. Dalam 2 minggu kita buat konten pertama minggu, ya? Itu di 2 minggu yang lalu. Iya. Berhasil menjual sampah-sampah ini. Dalam kurun waktu yang cukup singkat. Iya, cukup singkat. Artinya mungkin dari rencana sekitar sebulan kali ya. Oke. Sampai 2 minggu kebelakangan baru kita fokus konten. Target kita, sebulan mau jual. Target kita sebulan ya. Iya. Target sebulan ini harus habis, tapi ternyata terima kasih. Thanks God. Iya. Jadi sekali lagi kasih semangat buat. Oh iya. Iya. Gini. Kalau ini bisa buat kita, ya kan? Right, artinya orang ini bisa juga untuk orang lain gitu. Yeah. Gue ngomong ini merinding, jujur. Gue merinding. Gue nggak ngerti ya. Kalau kita bisa, bukan karena kita hebat ya. Yeah. Berarti ada jalan Tuhan. Selama dan, kita masih berusaha. Nah, dan selama kita masih berusaha, juga kalau ini bisa jadi ke kita, pasti juga bisa jadi ke kalian. Oke deh, nggak usah panjang lebar. Kita bantu siap-siapin, karena besok juga Kamis. Tanggal berapa Kamis ya? Tim, tanggal berapa tim? Kamis besok. Oke, besok tanggal 4 Juli 2024 kita mulai kirim 6 buah Holden ke garasi Garut. Oke. Thank you. Yuk kita ikutin. Oke, semangat. Oke. Semangat. Enak kan nih? Nek gak? Abis makan doang langsung nek gak? Udah kopi udah minum dong? Something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch you ain't seen anything. Itu ada galon, ngebet. Kita mulai siap-siap dari statement biru. Ya kita mulai dari statement biru. Ngapain tuh ceritanya begitu? Pose. Oh bosan. Gini, orang kalau lagi senang kayak ini ya, kayak aneh ya jadi jalan iya. Gue ya. Terus apa juga jadi pantas kan? Iya. Gue mau fotonya jongkok tidur ya. Gini, gue mungkin nggak foto saat mobil ini jadi kan, karena yang jadinya itu orang lain. Iya gak? Iya. Keren ya. Gila. Hebat. Iya, jadi yang jadinya nanti yang jadinya. Ya, tapi hari ini agak
agak kikuk juga tuh. Ya, jujur gue masih nggak percaya. Ya, udah kayak orang bego juga jadi. Udah tambah, udah bego, tambah bego. Oke. Tua bangga. Mati. Dan sudah beres satu mobil, kita siapin, taruh di depan, dan saatnya wrapping. Oke, semoga video ini menginspirasi buat kita dan teman-teman semuanya dalam kita bekerja dan berusaha. Saya yakin, nggak ada yang mustahil, sebuah sampah bisa menjadi berkah. Silakan like video ini, juga subscribe Garasi Kokodion, juga kalian share apabila video ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman dan orang banyak. Oke, tschüss!